Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai generasi penerus perjuangan bangsa dan negara yang kami cintai. Fenomena dunia sekarang ini pasti akan bisa memberikan dampak yang begitu besar dan berat bagi Anda semua sebagai generasi penerus. Tentang ketanggungan teknologi yang tanpa batas dan tidak akan bisa kita bendung lagi. Dan semua tentu berdampak, terutama adalah dalam hal kehancuran moral generasi penerus. Nah, Anda bisa terselamatkan dari fenomena gencarnya pengaruh maksiat dan pelanggaran yang ada di sekitar Anda semua apabila Anda memiliki dua hal, yaitu kejujuran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai orang beriman, jadilah orang yang jujur dan jadilah orang yang takwa. Dengan kejujuran dan ketakwaanmu, Aku akan memperbaiki segala perbuatan dan tingkah lakumu. Kamu akan menjadi orang yang ahli takwa, orang yang ahli ibadah dengan kejujuran iman dan tingkat ketakwaan yang tinggi pada Allah. Orang bisa akan terselamatkan dari kehancuran moral yang disebabkan oleh gencarnya laju pertumbuhan teknologi yang begitu dahsyat. Karena dengan ketakwaan seseorang, orang kan bisa memprotek diri. Orang akan bisa melindungi diri dari segala bentuk pengaruh maksiat yang disebabkan oleh dampak kemajuan teknologi dan tentu adalah upaya dari iblis, setan, laknat jahanam. Seseorang dengan modal ketakwaan dan kejujuran iman, dia akan bisa memilah dan memilih apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia batasi. Karena dengan modal kejujuran iman yang mendalam dan ketakwaan yang tinggi di sisi Allah, seseorang akan bisa melindungi diri dari berbagai pengaruh setan, iblis, lanak jahat. Allah sendiri telah menjanjikan bahwa orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi akan mendapatkan sesuatu balasan yang begitu besar. Karena tentu ketakwaan ini adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan sifat manusiawi seorang manusia, seorang hamba seperti kita semuanya, yang oleh Allah telah diciptakan tidak bisa menahan hawa nafsu. Seperti yang telah dicontohkan oleh seorang Rasulullah, seorang Nabi yang bernama Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf bisa mempraktikkan ketakwaannya, dia bisa terlindungi dari suatu ujian yang begitu besar. Karena Nabi Yusuf telah berjanji, "Wa ma ubarri'u li nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'." Bahwa aku tidak akan mengumbar hawa nafsuku. Sebab hawa nafsu itu akan selalu mengajak seseorang untuk selalu berbuat kejelekan. Nah, ini sebagai bukti, sebagai pertanda bahwa ketika orang memiliki ketakwaan yang kuat, yang tinggi, Allah menyelamatkan dari sesuatu bahaya yang besar. Dan Allah sangat membalas dengan balasan yang besar bagi orang yang takwa. Kalian masih ingat dengan tiga orang yang dalam sejarah terperangkap dalam sebuah gua yang karena hujan deras, batu besar menutup pintu gua. Mereka terperangkap dalam gua tanpa bisa berbuat apa-apa. Mereka sepakat hanya amalan yang mereka anggap besar yang bisa menyelamatkan mereka dari jebakan batu besar yang menutupi pintu gua mereka. Yang pertama, dia menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, aku telah melakukan suatu kebaikan terhadap orang tua saya. Orang tuaku dalam sepanjang hidupku selalu kuprioritaskan dalam hal kebaikan.
Setiap hari aku membuatkan minuman air susu dari kambing yang saya ternak. Istri dan anak saya semua saya kalahkan untuk prioritas orang tua saya. Kalau ini sesuatu yang engkau anggap baik, ya Allah, bukakan batu ini. Allah hanya membukakan batu itu bergeser sedikit. Hanya bisa memberikan kesempatan sinar matahari masuk dalam celah. Sesuatu amalan birrul walidain yang begitu besar sampai bisa membuka pintu surganya seseorang, hanya bisa membuka batu dalam hitungannya sedikit. Yang kedua, dia menyampaikan pada Allah, ya Allah, aku telah melakukan sesuatu yang besar terhadap karyawan saya. Saya amanat dengan apa yang telah dia tinggalkan pada saat dia bekerja pada saya gaji, dia nggak mau. Gaji yang telah saya janjikan, saya kembangkan sampai menjadi besar. Begitu dia datang, ambil, ini adalah harta kekayaan. Ya Allah, kelemang ini kulakukan juga atas dasar, atas mencari ridho-Mu, ya Allah. Bukakan batu yang besar ini. Pada saat itu Allah hanya menggeser sedikit batu yang menutup pintu gua mereka. Pada sebuah amanat adalah sesuatu amal yang besar. Al-amanatu tajlibur rizqo. Amanat bisa mendatangkan rezeki yang besar. Namun hanya bisa menggeser batu besar hanya dalam hitungannya sedikit. Yang ketiga, ini adalah amal yang begitu besar. Sebuah ketakwaan yang ada dalam pribadi seorang hamba. Suatu saat, dia hampir melakukan suatu pelanggaran had. Bahkan pada saat dia mau berbagi kebahagiaan dengan seorang wanita yang dia cintai, ditantang, "Wahai fulan, kamu mau menikmati saya, siapkan 100 dinar. Seorang laki-laki, 100 dinar, endeng. Saya siapkan 100 dinar, ini ambil 100 dinar. Layani saya sekarang." Begitu dia melakukan pelanggaran had, seorang wanita yang mau dia zinai, dia mengingatkan, "Ittaqillah ya Abdullah, wahai hamba Allah, takutlah pada Allah, jangan buka selaput perawanku. Ya Allah, aku bersyukur telah diingatkan akan ancamanmu. Ambil 100 dinar. Bersyukur kamu telah mengingatkan saya. Ya Allah, pada waktu itu aku benar-benar terselamatkan dari perbuatan yang sangat engkau murka, ya Allah. Ini kulakukan atas mencari ridho-Mu, ya Allah. Kalau ini kulakukan atas dasar mencari ridho-Mu, ya Allah, bukakan batu ini." Allah membukakan lebar-lebar sebagai bukti, wahai generasi penerus yang kucintai, bahwa sebuah ketakwaan adalah suatu amalan yang memiliki daya dobrak yang tinggi. Anda bisa selamat dari kehancuran moral, selamat dari kehancuran dunia yang sekarang ini terjadi di sekitar kita, dengan memiliki kejujuran, keimanan yang tinggi, dan ketakwaan yang tinggi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.